lihat nih ya, burung-burung yang bertengger di ranting ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini burungnya warnanya agak kecoklatan. Ya, burung apa ini? Kembali ada luncuran ya. Ini terdengar suara gemeluduk dari sini nih. Nah, ini cukup besar saudaraku. Memang tidak terlihat jelas ya, namun masih bisa kita pantau dari lokasi tangkaman natural park ini. Nah, ini meruwel-keruwel ini ya. Inilah guguran yang terjadi pada Minggu pagi ya, pukul 07 lebih 13 WIB. Bisa kita amati, dan ini mengarah ke hulu Sungai Boyong saudaraku ya, cukup besar saudaraku. Nah, inilah setelah seminggu visual Merapi tidak terlihat pagi ini, meskipun tidak jelas karena masih diselimuti oleh kabut dan awan tebal, namun samar-samar terlihat puncaknya. Dan baru saja terjadi luncuran guguran lava yang lumayan besar ke hulu Sungai Boyong dan Kerasak ya. Ya, masih terdengar dentuman ini. Ya, ada susulan tampaknya. Ya, luar biasa ibu ini ya, berat banget ini ya. Inilah perkasaan ibu-ibu lereng Merapi ya. Makaryo nyebut gawe, nyari hijauan, pakan ternak. Ya, inilah objek wisata yang kita lihat. Ini adalah Lunyon ya. Saya berada di seberang Lunyon, tepatnya di Tangkaman Natural Park yang masih berada di wilayah Kaliurang Timur ya. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021. Sudah ada pegoes yang berada di objek wisata Plunyon ini ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, saudaraku dimanapun Anda berada? Ya, hari ini hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 ya. Saya ada di objek wisata Tankaman ya, Natural Park. Masih berada di wilayah Kaliurang Timur ya. Lokasi ini luar biasa bagus ya, view-nya bagus. Kita bisa melihat visual Merapi ya. Baru saja tadi sempat terlihat ya, saat ini terselimuti oleh awan lagi. Hanya samar-samar terlihat ya. Hanya tadi sempat terpantau ada luncuran guguran lava ya ke arah barat daya. Merapi masih erupsi, aktivitas juga masih tinggi ya. Udaranya di sini luar biasa seger ya. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat dan rahayu, rahayu semuanya. Ya, Merapi terlihat di sisi barat ya, bagian barat. Puncak masih terselimuti oleh awan tebal ini. Kita akan lihat nih ya, burung-burung yang bertengger di ranting ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, sepertinya burung jalak ini ya. Ya, burung jalak. Ya, burung-burung seperti ini cukup banyak ya di lereng Merapi di sisi selatan ya. Saya berada di kawasan Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman ya. Burung jalak bertengger di ranting ya, di ranting pohon apa ini? Kita tinggalkan burung jalak dulu. Kita bergeser ke Merapi, tampaknya ini sudah mulai kelihatan puncaknya. Ya, inilah Merapi yang kita pantau dari objek wisata Tankaman Natural Park yang berada di tebing Kali Kuning di barat objek wisata Plunyon ya. Wah, terlihat ada guguran ternyata ya. Sudah terlihat ada guguran di kubah lava sisi barat daya, guguran lava.
Ya, setelah hampir sepekan ini visual tidak terlihat pagi ini ya, dari Minggu, Minggu pagi kita bisa melihat visual puncak Merapi yang kita pantau, yang sebelumnya tadi saya ada di Gardu Pandang Merapi, di Kaliurang juga. Saat ini saya bergeser di pinggir ya, di tebing Sungai Kuning ya. Masih di Kaliurang Timur ya. Inilah puncak Merapi yang kita lihat dari lokasi ini. Dan istimewanya kita bisa lihat dua bukaan ya, bukaan kawah yang berada di Tenggara atau di tengah, dan juga di sisi barat daya. Burung apa ini ya? Ini ada burung lagi. Apakah jarak atau apa ini ya? Ini burungnya warnanya agak kecoklatan. Ya, burung apa ini? Lagi nyari makan. Ya, satwa-satwa seperti ini cukup banyak ya. Kita bisa memantau di lereng Merapi ya, terutama di kawasan Kali Kuning ini.